Pemirsa tengah menepi untuk membenarkan terpal penutup barang angkutan. Wanita tunarungu, penumpang mobil pick-up, menjadi korban perampokan di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Pelaku menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Dari video amatir yang direkam oleh sopir korban, terlihat dirinya berlari dan meneriaki pelaku perampokan di kilometer 01800 tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Pelaku yang mengenakan sweater melarikan diri ke pinggir tol. Meski sempat berteriak meminta pertolongan, namun tak ada pengendara lain yang menolongnya. Kejadian berawal saat korban yang merupakan wanita tunarungu dan sopir mobil pick-up-nya tengah menepi untuk menutup barang angkutannya menggunakan terpal, lantaran terpal sempat lepas terhembus angin. Saat tengah membenarkan terpal, tiba-tiba korban yang menunggu sopir di dalam kendaraannya disatroni oleh pelaku perampokan yang dilengkapi dengan senjata tajam. Pelaku menggasak dua unit ponsel dan kalung milik korban. Akibat perampokan ini, korban mengalami trauma. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera CCTV tol milik Jasa Marga. Saat berhentilah itu terjadi disamperin sama orang yang melakukan aksi pencurian itu dua handphone dan satu kalung gitu ya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku perampokan di tol Jakarta Cikampek. Dari Jakarta, Yomanik Ainus melaporkan.